Asyik. Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah, di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas hadiah dari snack Kinobear ya. Snack Kinobear ini adalah snack yang muncul di awal tahun 2000 ya, sekitar tahun 2000, 2001, 2002. Dan yang unik dari snack ini adalah rasanya ya, dengan rasa yang sangat khas sekali. Dan pada saat iklan itu dibintangi oleh Joshua ya. Snacknya bagaimana? Snacknya adalah tinggal kita buka kemudian langsung kita masukkan ke mulut kita gitu ya. Jadi dia bentuknya adalah seperti serbuk-serbuk keras begitu, potongan-potongan kecil coklat yang langsung makan masuk ke mulut. Nah, ini adalah ada sampel salah satu hadiah dari Kinobear ya. Kinobear dari snack si beruang itu ya. Nah, Kinobear ini diproduksi oleh Kino, karena dia namanya Kino ya. Oke, nah hadiahnya seperti ini ya. Jadi ini adalah berupa kartu-kartu begitu ya. Mungkin sama halnya seperti Hollanda Bear, cuman ini lebih besar sedikit ya, dan dia menampilkan jenis-jenis dari si beruang ya. Nah, ini ada si Rich Bear ya, atau beruang kaya, atau Crazy Rich Bear gitu ya. Oke, cuman sayangnya di sini kita cuman ada dua ya, dua kartu saja ya. Ada tiga sebenarnya di sini kembar ya. Oke, sayangnya cuman ada dua. Dan ini adalah Basket Bear. Nah, ini adalah Basket Bear ya. Basket Bear, kemudian di sini si Rich Bear tadi ya. Oke, sayang sekali kita kenangan kita cuma ada dua pieces saja ya. Kalau misalnya ada yang lengkap nanti akan kita posting lagi update videonya ya. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia.